Aku baru sampai. Ini rumah keluargaku. Rumah yang berperan besar atas tercapainya cita-citaku. Meskipun sesungguhnya tidak mudah juga menyelesaikan kuliahku di luar negeri. Ayahku membiarkan aku mandiri dengan mengurus bisnis waralaba di beberapa kota di Jawa. Bisnis yang membuat kondisi keuanganku menjadi sangat aman. Ini kedua orang tuaku. Aku anak tunggal yang manis, tak pernah bikin masalah yang bisa bikin malu keluargaku. Atau lebih tepatnya, aib-aibku memang tertutupi dengan rapi. Lihat, aku hidup di keluarga yang harmonis. Ini Moro, sahabat sejatiku. Kami berteman sejak kecil. Kami tumbuh bersama. Hampir separuh hidupku kuhabiskan bersamanya. Wah, udah gak kehitung lagi peristiwa yang kami alami. Bersamanya, membuatku jadi ikut-ikutan berani. Berani membangkang, melawan arus, coba-coba banyak hal gila. Ah, pernah kami berdua penasaran pada rasa air kencing kami. Dan kami benar-benar mencicipinya. Berikutnya, ketika beranjak remaja. Kami berhasil mencicipi sperma kami. Setelah sebelumnya, kami saling bercerita tentang fantasi seksual kami. Ayah Moro meninggal 2 tahun yang lalu. Saat itu, aku berhasil meyakinkan Moro bahwa aku menyesal tidak bisa pulang melayatnya. Seperti juga Moro, aku pun terpukul oleh kepergian ayahnya. Moro menerima warisan yang ia putarkan melalui bisnis membuka warnet dan kafe. Terakhir ku dengar, si Moro sedang asik menikmati hidup. Awalnya aku ragu pada ungkapannya itu. Tapi, akhirnya ia sendiri yang menjelaskan sesuatu yang ia dapatkan adalah kenikmatan yang berasal dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang sudah kuduga sebelumnya. Moro yang ku kenal, sekarang ternyata mulai keranjingan psikotropika, sesuatu yang selama di luar negeri aku coba hindari. Tapi anehnya aku tidak pernah berkomentar apa-apa soal hal itu. Oh shit, now. Jadi lo balik hari ini. Goblok, gue dari kemarin dari Bandung, bego. Mau ketemuan gak? Tapi jangan di room chat lagi, bosen gue bertahun-tahun SMS, chatting, anjing bosen banget, aing mah. Iya, di warnet gue, lo harus lihat, man. Di mana? Di Jalan Jurang ya? Iya. Boleh. Lo langsung berangkat sekarang nih. Lebih dari 15 minutes, is it okay? Oke. Oke lah, bagus. Sip. Ah ya, gue tunggu lo. Yo. Iya, yo. Sebenarnya kafe lo? Ini belum buka lagi di sini. Tidak. Tempat gua aja dulu.
motor gue sih itu masih baru di mobil gue lah. Gak ada helm, males gue gak pake helm. Ya elah lu mobil gituan doang. Tanya-tanya mobil lu gak ganti-ganti. Banyak cerita geblek tuh mobil sih. Malem, makanya lu. Usan, moro. Gue pikir lu lagi dimana tau gak, gue takutnya lu gak ada di sini. Kita ke atas ya? Atas sih. Iya pak. Anjir. Apaan tuh? Ada gantungan, gantungan. Gantungan apa nih? Oleh-oleh buat gue. Ya, gantungan baru kan. Bisa jarak malam tuh. Pak. Tas lo pakai lagi. Tutup tutup aja. Oke bos. Pakai aja ya. It's party time. Anjir. Lo masih pakai juga. Pantesan lo kan. What's wrong? Anjing lo kurus banget, pantesan lo masih giting juga. Ayo penting rock and roll. Insaf dong men. Enggak. Ayo men. Enggak, ntar aja. Mana ini barang bagus men. Ayo lah men. Ntar deh. Wah cemen lo cemen. Kagak. Ini enak men. Balas lah. Barang bagus. Splatteran tuh anjing gue lagi nyetir nih. Coba anjing. Paham doke. Barang bagus tuh. Ya cemen banget tuh gitu aja pak tuh gue. Ajakin ku jalan apa lo kasih pisau? Emang lo mau jalan kemana men? Ini kangen banget nih sama ini jalan Bandung, gue pengen jalan-jalan ke Bandung. Bandung sekarang udah gak asik men. Anak-anaknya paling jalan-jalan kemana? Ke mall. Iya ke mall. Garing kan? Gue pengen cobain garing. Ini Subang, temen gue masih enak di Subang. Iya kalau lo emang pengen jalan-jalan, gue bisa ngajak ke tempat yang up to date men. Lo mau kemana aja lo bisa men. Taro lo mau ngecing Gunung Putih juga lo bisa men. Mulai. Ntar juga lu sendiri lu yang ngupeng lu. Oh iya. Yang paling gue ingat tuh. Gue ingat banget. Yang kalau lu nganterin gue dalam keadaan mabuk berat tuh. Apaan? Minum lah apa lagi. Parah nih mabuk berat tuh. Parah tuh anak. Iya namanya juga mabuk pertama kali ya. Lu juga? Tanggung, dikit gue minumnya gak banyak. Iya nih mabuknya parah. Rese lah gue. Emang. Lu bayangin ya. Kalau itu kan kita minum nih ambil makan kacang-kacangan ini, tau kan tuh kacang kulit dimakan sama kulit-kulitnya tau gak sih? Iya parah, parah banget. Abis gitu nih, dia banyak ngomong tuh, ngoceh lo kayak nyokap lo lagi ngegosip. Abis gitu dia minta dianterin balik. Gue bilang sama dia, ntar lah baliknya, ntar nyokap lo kan. Nyokapnya kan bisa tahu kan dari kumpul-kumpul. Gue bilang ntar aja baliknya, tau gak dia bilang apa? Ntar aja gue makan permen, gampang mau. Dia keras banget gue ketok ya. Yang buka pintunya siapa coba? Nyokapnya, parah banget. Terus pas, dia ngapain coba pas dibuka sama nyokapnya? Dimuntahin sama dia. Oh my god, jahat banget sih. Baunya, mitahnya udah bau banget ya. Supaya baunya, untungnya si nyokapnya gak tahu, gak ngerti masalah mabok-mabok lagi. Terus dikasih ini, minyak angin. Baunya itu minyak angin, gue masih inget banget. Bau apa ya, gue malah inget jadi bau nenek gue nih, bau nenek-nenek.
Nah, biasanya datang tuh. Tunggu ya. Kamu mau pergi ke dia nih? Enggak. Lu kuliah apa kerja sih? Hah, kuliah? Masih iya gue tetap mau kuliahan. Gini-gini gue pegawai negeri sipil. Tumben si Moro punya pacar kayak lo. Pacar? Dia bukan pacar gue lagi. Lo gak pacaran sama dia? Gue suka sama orang karena dia gila. Jangan percaya kak, dia tuh bukan cuma suka banget sama gue, dia juga cinta banget sama gue. Lagi sama barang gue. Barang kecil lagi bangga. Jee, kecil-kecil juga nyengat loh. Lo harus coba barang ini, men. Ini barang 150% murni dari teman gue. Ding. Tenang aja, Kak. Yang ini enggak bakal bikin gue jackpot kok. Ah, gue yang muntah kalau gitu caranya tau. Enggak lah. Gue namainnya juga Captain Pilot. Males gue. Tenang aja, men. Ntar aja lah lo makanya kalau gue balik, kenapa sih? Tenang aja, Kak. Gue hasil lo dikit kok. Ayolah kak, gue sudah nyiapin barang yang ringan buat lo kok. Gue suntik-suntik lah. Nah, refresh please. Lo balik dulu deh. Ayolah kak, sedikit aja men, ini barang bagus. Sorry ya kan. Jep, lo balik ya. Kak, buka. Dip, lo balik ya. Ayolah kak, ini barang bagus, sedikit aja men. Aduh, sorry mo, jangan singgung ya. Gue waktu di luar negeri ngejauhin barang-barang kayak gituan. Udah, salam buat Kapten Pilot. Ini barang bagus, Kak. Bye. Ma. Tenang, dia pasti balik lagi. Pasti dia balik lagi. Ma, kunci pintunya, Ma. Jangan dulu, kita bakal kedatangan tamu. Dia tamunya datang tuh. Sini lo kak, dia ambilin bayar deh. I'm king, yeah, I'm king. Ini siapa dulu nih? Lo dulu mak. Lo dulu aja kak. Tapi masih ada waktu buat berpikir lo. Shut up. Gurung sekolah pensilnya. Gini, Mo. Iya, saya. Bentar. Kenapa? Gua dulu. Ini. Udah dulu. Gini ya. Gila banyak banget banteng. Anjing segampang itu. Gini dad. Gini. Sini gue bareng. Enak kan? Enak kan? Tau gitu dari dulu gue pake. Barang bagus kan? Yang bikin enaknya gratis, bego. Lu beli males tuh.
Seperti gak ada pilihan, gak ada yang sok menggurui, gak ada yang jadi pembantu, gak ada yang pura-pura, gak ada juga basa-basi. Semua masalah selesai tuntas, seperti ejakulasi dini, dan gak ada yang menyesali. Seperti fast food, kita tinggal ambil apa yang kita mau, dan kita gak perlu menunggu lama untuk jadi kenyang. Hidup kami hanya untuk hari ini atau besok. Dan hanya jika beruntung, kami bisa ingat lusa atau minggu depan. Gak ada yang lain, cuma kami bertiga. Si Moro, entah apa yang ada dalam pikirannya. Dia seperti jadi gila. Pernah suatu saat ia berceramah seperti seorang profesor yang mempresentasikan tesisnya yang mungkin berjudul Cara Pemakaian Heroin Secara Tepat Guna dan Berkala. Nah, dia emang melakukannya. Entah kenapa aku mulai merasa senang bila melihat wajah si Moro berubah menjadi abu-abu. Moro bukan jangki miskin yang biasanya cuma jual ini itu untuk memenuhi sakaunya. Dia jangki yang mapan. Tapi sebenarnya gue pesimis kalau lihat gaya hidupnya kayak gini. Kami berpesta lagi dan lagi. Entah ini sudah berapa kali. Aku tetap aja belum berani menggunakan suntikan itu. Kamu bikin apa sih, sayang? Cuma itu. Gue pingin tim sepak bola gue menang. Tim apa? Liverpool dong. Giting dia. Set. Badai habis. Nih, gue nyiapin foil buat lo, Kak. Mau suntikannya ini mau buat gue, mau. Serius lo? Serius. Nah, I'm the king. Ya gitu dong. Yoi. Nih lo pegang dulu nih. Jangan sakit ya. Enggak, santai aja. Sakit enggak? Gua baru nih, ngeri juga. Sini, gua pegangin deh. Nih, lu pegang. Gini, mau. Bentar. Kenapa? Jangan sakit, jangan sakit. Agak santai aja, men. Gua merem aja deh. Anjing. Nggak sakit kan? Bentar, gua pengen lihat dulu. Pelan-pelan. Ini boleh gue lepas nggak, mau? Kayaknya gue lepas. Oke, that's a wrap. Ah, shit. Gimana, men? Enak, kak? Enak, men. Give up, men. Set.
Marah. Cuma juga nih anak. Waduh, dasar Indonesia. Dianya yang mau. Ah, lu kasih mah. Ya, banyak kata. Siapa tadi kata rekan gua aja, ceweknya aja yang mau. Berapa menit, Fin? 15. 15. Rego, gue panggil Bos Arman tuh. Panggil. Bentar main ya. Ah, mau banget sih. Aku masih selesai ngadu. Awas we. Bang Arman ada apaan sih, Bang? Pasti ngadu. Kajama nulali temah wadina. Dileuweun kai dangger, dilemur kai waru. Dipake pangarep bingkeng, dipake pemikul bengkung. Dipake suruh teburu. Dipake pancar keruhan, matak bosen nuniupan. Hirupna lir ibarat gamparan. Moro bilang dia mau ngajakin aku ketemuan sama seorang teman deketnya. Moro selalu bilang temennya itu seorang guru. Mungkin benar ya seorang guru, guru les privat atau sejenisnya, guru edan. Siapa? Nama. Gua percaya sama lo. Jangan duduk. Lain dulu. Teman-teman gue nih. Rokok. Gimana lo kabar lo? Ya, gue sekalian aja mampu kok. Sekalian gue mau ambil. Weh, nambah lo. Ya, sekalian buat teman gue. Oh, bikinin satu G. Murid baru. Aku tahu mereka ngetawain aku. Arman kelihatannya orang yang brengsek. Entah gimana sih Moro bisa kenal orang macam dia. Kalau lu pindah-pindah, lu lancar-lancar. Apalagi sini aman ya. Nggak resek.
Minum nih, setengah-setengah aja. Ini bos. Oke deh, makasih ya. Gua langsung. Inilah aku sekarang. Bener yang Moro bilang. Kesenangan yang berasal dari sesuatu yang buruk. Entah sampai kapan, aku juga gak tahu. Aku cuma tahu diri aku sekarang jadi alien yang asik menikmati dunia baru. Ini cukup, Bang. Cukup. Lu jangan lebihin lagi, gitu aja. Halo? Weh, Kak. Gimana? Oh, gue mau ini siap-siap ke warnet, ha? Lo berangkat kantor juga? Oh ya udah, gue ke warnet dulu terus ke rumah teman gue, baru balik ke. Oh, lo kesini aja, ha? Iya, enggak ada siapa-siapa. Terus ya ini paling siangan ya, jam 12-an kan baru balik. Lo kesini aja, ya. Oke, gue tunggu ya. Iya, ntar urusan udah beres, gue balik aja. Lo sini duluan aja ya. Ayo. Halo Mir, saya mau ke warnet sekarang ya. Tolong siapin ya kemeja hijau saya yang kotak-kotak. Iya yang kotak-kotak. Begitu gue nyampe warnet, kemeja udah beres ya. Ya. Iya. Iya buat kencan. Tahu aja, ya. Oke, okay, thank you, Mir. Ayo. Sejak SMP, si Moro seneng ngoleksi film-film. Bahkan ia sempat tertarik ke dunia film. Pernah ia bikin film yang isinya binatang-binatang yang lagi kawin. Mulai dari lalat sampai kuda nil kawin berhasil diabadikan. Thank you.
Nah, ini jauh lebih baik. Susu tadi. Oh, susu. Buat buat. Yummy. Ini lebih daripada susu. No, not Napoleon. Lah, kok diganti? Gak suka ya? Coba, katakan apa yang harus kulakukan. Ini kan jelas tidak bisa dilewatkan. Keadaan ini betul-betul membunuhku. Annie, I've been waiting for you for 3 hours. Here I am, baby. Aduh. Kenapa lo liat ke gue? Nah, lo juga liat ke gue. Sama. Kenapa sih? Lo gak kangen lagi ya lo ya sama gue? Nah, temen lo dari luar negeri itu sedang ada di sini. Ya, udah ketemuan sih gue kemarin. Mana? Pasti udah lembat. Of course not, damn. Oh.
Hei, ini gak? Emang lo mau? Enggak, siapa tanya kondom siapa, ayo ngaku. Punya gua sih. Mau pake gak? Enggak, kan lo tau gua gak pernah pake kayak gituan. Ya udah. Ini hal tergila yang pernah aku alami. Gak ada yang aku pikirkan lagi saat ini. Selain... teman, lain sisi kita saingan. Apalagi soal perempuan kerap terjadi perebutan. Tak peduli pacar teman, kemulangan berarti aku punya kesempatan. Ku curi pandang, ku curi waktu. Berdua kami curhat tentang keburukan. Sedikit saja terus dia ngirimin anak bodoh kayak lo buat ngirim paketan gue. Ayo, udah berapa lo bawa? Kapan kita sepirnya nih? Sorry, gak bakalan. Gue masih pengen terus sekolah. Gue cuma butuh duit buat sekolah. Buat gue, acara sekolah gak bisa ganggu acara pakal. Sekolah-sekolah bakal pakal. Cinta, cepetan. Terus kemana lo? Omar, Arman, masih banyak kerjaan. Hati-hati lo. Halo. Iya. Ah, lu kalian harus ganti HP. Ah, monyong lu. Hah? Iya, kebeneran. Hah? Apa?
Suara lo kecil banget sih, gak kedengeran nih. Hahaha, iya. Ya buka kafe gue kecil-kecilan lah. Dia datang aja kemarin. Enggak lah, gak mungkin gue nyimpan bonyo. Iya, lu datang aja kemari. Banyak lah cewek-cewek ganjen yang cari tampang cowok cengok kayak lu mah. Iya. Bener lo ya? Hah? Bener, gua tunggu nih. Oke. Ya. Ya bye. Din ya, nyantai aja lo, lo nikmati aja. Take it, baby. Take it. Take it. Sendiri kok. Jangan mengada-ngada lo. Andi saja.
virus HIV itu baru tumbuh di tubuh lo. So problem ya? Harry, lu tuh gak perlu ngomong sesuatu yang udah terlambat, man. It's too late. Lu gak ada harapan, gua. Gua pengen bantu lu. Sebaiknya lu jangan ketemu sama teman-teman lu dulu deh, oke? Okay? Thanks, man. Gua udah banyak bantu gua. Jangan putus asa, ya, gue masih hidup, Kak. Gue tak tahu. Tapi lo hidup dalam hitungan mundur. Ah, lo diem aja lo. Lo bilang sama gue. Bilang sama gue. Cara lo bisa diem. Fuck you, orang mungkin aja gue sama sakitnya sama lo. Lo sakit? Lo gak sakit, men. Lo aman. Lo mesti ikutin apa kata dokter. Lo mesti masuk rehab. Alah, tenang aja. Gue bisa ngatasin ini sendiri kok. Lo diem aja lo. Lu sih udah berhenti, Mo. Iya, ini paketan gua terakhir, lo. Belum aja deh. Lu pake sama siapa sebanyak itu? Lu pake sendiri? Lu mati nanti. Ah. Mo! Mas. Mas. Oh. Wah, itu lo tau kan gak akan jelasin masalah? Kenapa lo? Hah? Wih, sawo! Ngomong lo di sawo! Anjing lo! Anjing lo! Wah! Diam lo! Kalo lo masih teman gue, lo gak akan gila kayak gini, men! Ah, emang shit lo, anjing lo! Mo, buka Mo. Lo gak bisa ngarep pintu sendirian, Mo. Mo, gue masih teman lo, Mo. Mo, please, Mo, gue minta maaf, Mo. Mo. God damn. Wey. Cukup lo! Kalian berdua emang pelacur lo, berduanya lo! Jeng lo! Anjing, kok bisa gue pelacur apa, anjing? Diam! Dia lagi sakit! Iya! Gue lu tak emang gila, lu tak jiwa! Diam, dia emang lagi sakit beneran nih! Kan gue tau, Kak. Gue juga tau. Gue juga takut. Kalau tantri lo pulang gak? Gue khawatir sama si Moro. Kak, udah deh, kan gue pulang, Kak. Gue khawatir sama dia. Iya, kalaupun kita masuk juga ntar dia bisa lebih gila lagi daripada ini, tau gak sih? Gila! Kak. Ya udah, besok kita kesini lagi aja, Kak. Udah, besok gue datang kesini sih pagi-pagi. Iya, besok juga gue abis ngajar, gue langsung kesini nih. Ini tolong aja, Maya.
Apa? Bos, baru mati. Ode. Suruh anak-anak beresin tempat ini. Kita pindah. Oke. Yuk. Anjing. Basah. Halo, Moron. Gue ke tempat lu sekarang ya. Selama-lamanya lu tega, Moro, lu tega sama gua. Gua cinta sama lu, Mor. Gua cinta sama lu. Kenapa lu pergi, Moro? Kenapa lu pergi? Sini. Nah, ada pada pergi tugas sebulan keluar. Ini ya, cuma enggak ada apa-apa sini. Sini aja. Ya udah gue tunggu ya. Ayo. Ini ya, apaan, Di? Gue hamil. Oh, ngomong yang bener lo. Kak, gue serius, Kak. Gue gak bisa sendirian. Kak, lo harus bantu gue. Kak, ya minimal lo bisa nemenin gue. Di, kalau misalkan bener juga, Di. Kan kita gak perlu terlalu... Alah, udah terlambat, Kak. Gak ada yang terlambat, Di. Kak, umurnya baru sebulan. Gue bisa ngatasinnya sendirian kalau misal lo mau bantu gue. Lo mau gugurin kandungan? Gila. Enggak. Alah, Kak. Gue bisa ngatasinnya sendirian kalau misal lo mau bantu gue. Di, bukan itu, Di. Gue gak percaya lo punya pikiran buruk kayak gitu. Ngerti gak sih lo sebenernya? Kak, denger ya. Lo tuh gak usah sok jadi pahlawan. Apalagi ngerasain di anak lo. Gue gak bakal pernah minta tanggung jawab, lo ngerti? Mungkin aja ini anak Moro. Moro? Deh, Moro sudah mati. Lo sadar gak sih sebenarnya teman lo? Cuma gue sendiri saat ini. Lo sebenarnya kenapa sih lo malu punya anak? Gue cuma belum siap, Kak Titi. Lo bingung ya sama bapaknya? Gue gak peduli itu anak Moro, anak gue, atau anak orang lain, kek. Gue cuma gak mau bikin kesalahan sekali lagi, Di. Di, mungkin si Moro itu kita yang bunuh dia secara gak sadar, Di.
Sekarang lo mau minta bantuan gue untuk bunuh tuh bayi. Bayi? Lo jangan pernah sebut dia bayi, kan dia mungkin belum jadi bayi. So tau lo, so pinter lo sekarang. Di, gue bisa bantuin lo, Di. Gue bisa nikahin lo segera demi nama baik lo. Demi masa depan tuh anak, Di. Kawin? Lo tau apa soal nikah? Lo tau apa soal aborsi? Lo gak perlu cinta sama gue, Di. Gak perlu. Gue emang gak cinta sama lo. Dan gue kan gak harus nikah sama lo atau sama siapapun, gitu. Gue bayar deh lo. Gue bayar. Gue tutupin semua keperluan hidup lo. Kalau lo mesti janji sama gue, Di. Lo rawat tuh janin di rahim lo. Sampai ntar lo ngelahirin. Habis itu terserah lo pergi kemana, gue gak peduli. Tapi bayinya biar gue yang rawat, Di. Aduh, Kak. Sorry, Kak. Gue gak bisa. Di. Lo mau aborsi macam apa lagi sekarang? Gue kasih tau sama lo ya. Lo bisa nyuntikin cairan garam ke badan lo. Biar tuh bayi mati kebakar. Atau lo putusin tuh jalur makannya. Biar tuh batik kelaparan. Mati. Cuma gue kasih tau, Di. Orang yang pernah aborsi, dan itu cacat fisik, cacat mental, jadi bego, goblok. Susah banget untuk disembuhin. Lo kan ada yang gak bisa disembuhin, Kak, Di. Kak, diem deh, Kak. Lo gak pernah nakut-nakutin gue, percuma. Di. Kak, ini bukan anak gue. Mungkin yang ini cuma kebetulan badan gue. Di, please. Lo mesti bersikap dewasa, Di. Lo mesti janji sama gue, please. Aduh, Kak, ini tuh gak segampang yang lo kira. Gue kawin sama lo. Lo harus ngegedein perut gue. Ntar gue lagi yang ngelahirin. Gue yang ngerawat, gue yang netain tuh bayi. Gue yang harus ngasih makan. Kak, gue tuh belum sekuat itu, Kak. Ini tuh gak cuma cukup setahun, dua tahun, tiga tahun. Sekarang aja lu lihat gue udah hancur berantakan kayak gini. Nah, lu laki-laki. Di, gue ngerasain, Di. Makanya gue bayar secara materi kalau emang lu keberatan. Terserah lu mau berapa gue bayar. Gue lebih, Kak. Gue lebih ngerasain ini dibandingin sama lu. Lu pikir dengan lu bayar gue, lu bisa gantiin sakit hati gue? Jadi lu mau sakit hati sama siapa lagi, Di? Lagian juga kalau emang lu bener ngerasain itu janin ada dalam rahim lu, suatu saat lu bisa cinta sama dia, bisa sayang sama dia, karena dia udah jadi bagian diri lu. Kak, gak bakalan, Kak. Apapun yang lu lakuin sekarang gak akan ngubah hidup gue. Gue benci banget situasi kayak gini. Gue benci banget sama anak ini, Kak. Di, lu mesti bantuin gue, Di, please banget sekali ini lu bantuin gue, Di. Kak, sorry, Kak, gue gak bisa. Sorry banget, Kak. Di, lu mana, Di? Kak, udah deh, lu gak usah ikut, gue bisa ngatasinnya sendirian. Di, omongan lu tuh mirip kayak omongan Moro pas dia mau mati, Di. Lu ngapain ngulang-ngulang omongan dia? Gue tuh gak akan segoblok itu, Kak, sorry, Kak. Di. Edi! Sendiri akan cintaku yang telah lahir.
seperti benar-benar gak ada pilihan. Aku emang harus sendirian. Aku mau berhenti. Ini yang terakhir kali. Kalimat itu berulang-ulang hadir di jiwaku yang miskin, Papa. Nyaris seperti bacaan zikir. Tapi ternyata benda ini telah berubah menjadi Tuhan baru yang kasat mata. Ia bisa memberi wujud apa aja, meskipun itu hanya mimpi, atau sekedar bikin badan aku gak kedinginan atau sakit. Aku sedang menjemput Tuhanku. Sebentar lagi, dia akan memperkosaku. Dan sialnya, aku suka diperkosa. Tuhan, kokkah itu yang ada di dalam balon? Pertama yang harus aku imani adalah bahwa Tuhan yang satu ini harganya selalu berubah-ubah. Beruntung aku selalu mendapatkan barang yang bagus. Kali ini gak boleh lengah, gak perlu basa-basi, langsung pada sasaran. Mungkin barang yang dibawanya bukan buat aku, tapi aku mau bayar lebih mahal untuk mendapatkan itu semua. Demi Tuhan, ini yang terakhir.
Bukan sesuatu luka. Wajah abu-abu. Ada yang ingin ku sampaikan pada hidup bukan lain. Saat matamu meredup dan candu yang merasuk, perkosamu diam-diam dalam. Jadi ayah. Kucing. Kak. Ini barang lo. Ambil. Tinggal pakai. Ayah. Kamu mana? Mampus. Bego lo. Mampus kerja. Luka, ayah gak pernah minta apa-apa dari kamu. Nuntut ini, nuntut itu, gak pernah. Ayah gak pernah minta tempat gue lebih gila kan. Setelah mereka menjual diri, mereka gak dapet apa. Luka. Sayang, kita bakalan beli banyak balon buat ngerayainnya. Luka. Lihat dirimu sekarang, gak terurus, kehilangan jati diri. Kamu anak satu-satunya yang ayah banggakan. Sekarang jadi yang paling ayah sesali. Ah!
Ya Allah, Luka, anakku. Ya Allah, Luka. Ya Allah, Luka, anakku. Ya Allah. Luka? Iya, Ma. Tolong bukain pintu, ada tamu. Iya, bentar. Betapa anak mungil ini telah membuat aku amat malu dan sadar. Ada yang lebih penting dari diriku sendiri. Bahkan dari dunia abu-abu ini. Bukan cuma anak ini. Bahkan Moro dan Edi pun masih teramat penting bagiku. Terlebih keluargaku, masa depanku, masa depan anak ini. Semoga kamu bisa melihatnya, Moro. Langit bercahaya bagai putih. Sisi lain tergores luka.
satu sisi kita teman, lain sisi kita saingan. Apalagi soal perempuan kerap terjadi perebutan. Tak peduli pacar teman, kamu lengah berarti aku punya kesempatan. Ku curi pandang, ku curi waktu, berdua kami curhat tentang keburukan. Sedikit saja aku bicara, yang penting aku terkesan lebih dewasa. Sebentar lalu ia kan cinta, cinta padaku putuskan kamu. Jangan kau dendam bila pacarmu cinta padaku. Santai, lebih baik ku bantu kamu cari pacar baru. Teman, kamu lengah berarti aku punya kesempatan. Ku curi pandang, ku curi waktu, berdua kami curhat tentang keburukanmu. Sedikit saja aku bicara, yang penting aku terkesan lebih dewasa. Sebentar lalu ia akan cinta, cinta padaku